Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Putra Kutai Timur. Sahabat, saya sekarang berada di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Ronto, Pulung, Kabupaten Kutai Timur, guna mengikuti acara pencoblosan pemilihan kepala desa Manunggal Jaya. Ini adalah suasana TPS 1 yang berlokasi di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Manunggal Jaya. Tahun ini pemilihan Kepala Desa Manunggal Jaya diikuti oleh 3 calon. Calon pertama adalah Bapak Marino, yaitu calon incumbent. Urutan yang kedua Ibu Agustina, dan yang ketiga adalah Bapak Muhammad Dhani Mulya Dinata. Jatim. Tarno.
Bona Fransia, Emmanuel Beretmas, dan ini adalah suasana di TPS 2 yang berada di Balai Desa Manunggal Jaya. Ini adalah situasi pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS 1. Nomor 2. Sah. Mohon maaf karena tadi sudah disampaikan ini tidak sah ya Pak, karena sudah disampaikan tadi saya sampaikan kalau mencoblos itu dibuka dulu, kalau dilipat akhirnya tumbuh ini Pak. Ini sudah disepakati bahwa ini tidak sah. Gimana saksi? Nomor 2. Tiga. Tidak sah.
kami tembusnya sejajar dengan ini tadi sudah saya sampaikan. Itu suara tidak sah kalau begini. Ini tidak sah. Pak. Tidak tembus ke calon lain. Ya, Pak, memang. Apa itu? Nomor 2 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. 3 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Tidak sah. Nomor 2 sah. Nomor 1 sah. Tidak sah. Nomor 2 sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Nomor 3 sah. Tidak sah. Nomor 2 sah. Tidak sah. Nomor 3 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 1 sah. Sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Mohon tenang, mohon tenang. Bapak Ibu. Ya, akhirnya Bapak Marino mengungguli kedua calon lainnya.